Wanita yang disebut sebagai penghina Ayu Ting Ting dan anaknya, Bilqis, mengunggah video permintaan maaf di media sosial. Wanita bernama Kartika Damayanti ini mengakui perbuatannya yang mengubah akun pribadinya menjadi akun haters Ayu Ting Ting. Kartika juga mengatakan akun tersebut kini tidak dapat digunakan karena telah ditutup oleh Instagram. Ia pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Saya mau minta maaf kepada Ayu Ting Ting dan keluarganya, karena saya telah menghujat dan membuat akun pribadi saya menjadi akun haters dan banyak followers yang menghujat Ayu Ting Ting di akun tersebut. Akun tersebut sekarang tidak bisa saya gunakan karena sudah di take down dan dihapus oleh pihak Instagram. Setelah ini, saya berjanji saya tidak akan membuat akun haters lagi dan tidak akan berkomentar negatif tentang Ayu Ting Ting di mana-mana pun lapak akun Instagram gosip lainnya. Kedua orang tua pedangdut Ayu Ting Ting, Umi Kalsum dan Abdul Razak, mendatangi rumah terduga pelaku penghinaan anak dan cucunya, Bilqis Humairah Razak yang bernama Kartika. Kapolres Bojonegoro, AKBP Ege Pandia membenarkan, itu merupakan rumah terduga pelaku. Tetapi, yang bersangkutan pada saat itu tidak ada di rumah. Saat ditanya apakah pihak keluarga Ayu Ting Ting sudah membuat laporan, Pandia pun tidak membenarkannya. Untuk kelanjutan kasus ini, Pandia mengatakan, pihaknya mengembalikan lagi kepada Umi Kalsum dan Abdul Razak, apakah akan membuat laporan di Jakarta atau tidak. Sebagai informasi, Umi Kalsum meminta pertolongan kepada KBRI Singapura agar Kartika bisa kembali ke Indonesia dan mempertanggungjawabkan semuanya melalui jalur hukum.